Isteri kepada pelakon dan pelawak terkenal Haris Iskandar iaitu Dr. Jasmine Lim mengesahkan memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan. Ketika dihubungi BH Online, Dr. Jasmine tidak menafikannya dan mengesahkan memfailkan permohonan cerai terhadap Haris bulan lalu. Jelas Dr. Jasmine, dirinya telah pun memfailkan cerai pada bulan lalu namun beliau tidak ingat tarikh sebenar kes tersebut dan memberi anggaran kira-kira lebih kurang sebulan lalu. Ketika diminta mengulas punca memfailkan cerai, Dr. Jasmine belum bersedia berkongsi mengenai masalah peribadinya. Katanya ringkas, tiada apa yang perlu dikomen, mungkin dirinya belum bersedia untuk berkongsi. Mengikut sumber, kes penceraian Dr. Jasmine dan Harith bakal disebut di mahkamah bulan ini. Sementara itu, Harith 58 tahun ketika dihubungi untuk mendapatkan pengesahan bagaimanapun memilih tidak mengulas lanjut. Jelasnya dirinya juga tidak mempunyai sebarang komen tentang perkara ini. Harith dan Dr. Jasmine, 41 tahun, mendirikan rumah tangga pada 12 Jun 2010. Pasangan itu dikurniakan tiga cahaya mata, Zander Zain, 14 tahun, Alexandra Jane, 11 tahun dan Zaidan Zain. 9 tahun. Perhubungan rumah tangga perlu dibincang dengan relevan supaya tidak menimbulkan sebarang kesalahfahaman setelah membuat keputusan. Diharapkan Harith dan isterinya tabah dalam menerima keputusan dan pilihan masing-masing.